terjadi di Jalan Gatot Subroto pada tanggal 25 September 2022 dilakukan oleh kelompok motor atau kelompok motor sejumlah kurang lebih 50 orang yang sedang berkonvoi, kemudian berselisih dengan kelompok motor yang lain, jadi konflik pertengkaran mengakibatkan ada 5 orang korban dirawat di rumah sakit. Kemudian Polsek Rengkong sudah mengamankan 6 orang tersangka. Dari 6 orang tersangka tersebut ada 4 yang di bawah umur.